Sini lah tempat kamu. Ah ya, di tempat dia bergaduh dengan Toru. Ah. Kamu pergi pusing sekeliling, mana tahu dia ada sini. Tuan, barangkali di perimeter sebegini tidak akan orang akan dalam nyorok begini, tuan. Dia rasa semua sejuk, tuan. Tapi di sini selamat, kan? Iya, memang selamat, tuan. Tapi kalau dia berada di luar-luar begini, tuan, suhunya tinggi, tuan. Boleh mati kesejukan, tuan. Itu ambas setuju. Hari itu kita di sini, kan? Dia tidak mati pun. Sebab adanya kamu. Ya, adanya kita, tuan. Kita menjaga, kita menghidupkan api. Dia pandai kamu menghidupkan api, guna api, tuan. Saya tanya, tuan. Kamu tidak tahulah kehebatan nona itu macam mana. Sikit orang pun dia pandai lah. Ya. Kenapa kamu tidak beritahu saya dia hilang? Hampa pun baru saja mendapat berita ini. Tempat ini sebenarnya tempat terakhir saya bawa dia. Oh, jadi kamu rasakan dia akan datang ke sini? Mungkin juga. Tapi kenapa macam bau cakap lah. Mungkin dia akan mati kalau dia di sini, kan? Ya benar, lagipun jauh perjalanannya nak datang ke sini. Sejuk lagi. Gagak. Ya. Dia tidak jadi kahwin, Gagak. Tidak jadilah. Dia lari sebab kamu. Aduh, risau pun ada. Mana dia, Gagak? Sedia macam mana lagi mau cari dia? Itulah. Kamu rasa dia akan ke kawasannya seperti mana? Dia seorang sekarang ni, Toru. Sebab itulah saya risau dia sekarang ni, Gagak. Wah, Teddy sempat memancing lah. Biarlah dia mancing. Aduh. Dia kesiankan dia juga. Dia ingat lagi masa saya bawa dia ke sini. Apa kata kamu pergi langgar ais? Ni. Wo. Sejuk. Kamu mau tahu kan dia langgar semua pokok tau? Tidak kerti sejuk kan dia? Entahlah. Kamu masih teringat-ingatkan dia lah. Rindu lah. Itu sudah pastilah. Memang. Ya, pastinya saya kena cari dia sampai jumpa jugalah. Ya, dah hamba yakin dia juga sedang cari kamu. Tapi di mana dia mau cari saya? Tak tahu hamba tanya. Di mana-mana tahu. Itulah. Dia akan cari kamu di tempat yang kamu pernah bawa dia pergi ya. Itu saja. Kalau macam tu saya tunggu di sini lah. Mungkin dia belum sampai ke sini kan? Uy, hamba juga boleh mencari. Mungkin hamba boleh berada di sekitar Tamuwik dan Blackwater sana. Aduh, bentarlah. Apa dia buat sekarang? Nah, dia, harapnya dia bawa lah senjata yang saya bagi ya. Kalau tak begitu pun mungkin dia tengah scam orang untuk teruskan kehidupan dia. Jangan risaulah, mesti berhidupnya dia. Iyalah, dia kenal dia. Jika hamba jumpa dia, hamba akan bagi tahu kamu. Ini kali pertama saya minta tolong dengan orang. Tidak perlu minta tolong, dia pun kawan hamba juga.